Guys, wah gue di Bandung lagi nih. Nah, gue pengen cek IG story-nya Kutsadi nih. Biasanya banyak acara nih, Kutsadi. Hah? Kutsadi update Dago 14. Cek lah. Hah? Gudang jam. Waduh, nih gue pernah denger nih, gudang jam Dago. Gue udah dua kali kesana nih. Wah, gue pengen juga nih gue kesana nih. Memorian sama teman-teman di sana. Sana ah, ya. Yeah. Eh guys, ikutin gua ke sana, gua mau ke Dago 14 Gudang Jam, ya. Yeah. Oke. Okay. Stay tune. Check the mic and make sure it sound right, boys. Guys, sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe, like, comment, and share. Guys, nah ini dia nih. Nah ini gue, ini gue sering banget ngelihatnya nih di YouTube-nya Gudang Jam nih, Nona Jam. Nah gue nih pengen ketemu sama dia nih, ya. Ini brand ambasadornya Gudang Jam officially ya, Dago 14. Ya guys, oke, stay tune, ikutin, yuk. Eh kemarin ongkir berapa? Luar biasa, iya siang teh. Memang iya pak Tim. Luar biasa, gede banget Gudang Jam. Iya, tapi saya penasaran, saya pengen ketemu Nona Jam, brand ambasador Gudang Jam. Bisa ketemu kan? Bisa. Ah oke, saya mau ketemu dia, biar dia bisa nemenin saya nih. Tur toko, ya? Oke, kita ketemu Nona Jam nih, ya? Stay tune. Yuk, mudah-mudahan Nona Jamel nggak sibuk ya. Yuk, mana ya? Aduh, ini dia nih. Thank you banget loh ya. Pak, udah mampir ya. Lagi kesini ya. Thank sebelumnya you. Pernah kan ya kesini ini ya? Ini hat trick nih, udah tiga kali nih. Cuman yang bikin gue mau kesini yang ketiga kali karena pengen ketemu Nona Jam. Iya, sebelumnya apa? Aku juga ngelihat Kak Abdul udah berapa kali ya review di sini ya? Oh iya, udah dua kali. Dua kali ya? Udah iya. Dua kali. Senang banget hari ini Pak Abdul datang lagi, yang pas banget. Senang banget, apalagi iya. Ketemu Nona Jam. Nah, nanti kita explore nih. Iya. Tapi nih, gokil. Tambah rame, tambah luas, tambah nyaman. Nah, Nona Jam apa aja nih? Apa nih yang bisa kita explore nih ke netizen kita, netizen gue? Oke, jadi teman-teman yeah. Dari channel Pak Abdul, yeah, hari ini kita mau tur toko bareng yeah. Pak Abdul dipandu okay. Oleh saya. Okay. Yuk. Gokil ya, ini G-Shock-nya aja gede banget tuh, ada wasir ya, yang Jepangnya yes, ada ya. Yes, itu udah diliatin belum? Iya, yeah, si Kiko itu pernah datang ke sini. Oke. Okay. Yeah. Iya. Ini ada si Kiko itu pendesain gambarnya itu. Oh, mendesain yeah. Yang Iko itu orang Jepang itu ya? Iya, yeah, orang Jepang itu dia yang mendesain G-Shock. Oke, okay. Waduh, yes. Ini gede banget ya, guys. Ini udah kayak masuk mall aja, tapi isinya jam semua, gokil. Yes, ini kayak udah kayak mallnya jam sih. Gokil, gokil. Yeah. Wah, ini ada apa nih, Nona Jam? Ada jam apa aja? Timberland. Nih SP. Kita tur toko sambil aku perkenalin ya yeah, yeah. Jam-jam okay. Apa aja. Soalnya kan pengikutnya Pak Abdul ini kan semua suka ya sama jam ya. Gokil, doyan jam. Pasti komennya komen jam lulu. Yes, nih aku kenalin dari sini ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nanti kita putar sampai sana lagi. Yeah. Ini ada Timberland. Oke. Okay. Jadi Timberland ini Pak Abdul, kalau misalkan orang-orang yang kulitnya sensitif nih, bisa banget pakai ini. Soalnya dia strapnya itu dari tumbuhan. Oh. Kan banyak tuh kadang-kadang suka pakai jam katanya gatel dan lain-lain. Oh. Ini kita selalu rekomend ke sini. Jadi don't worry ya, kalau ada masalah sama kulit,
Pakainya Timberland. Pakai Timberland. Ya, soalnya dia bahan strapnya itu tumbuhan asli. Ini kalau nggak dari Nona Jem kita nggak tahu kayak ginian. Yes. Nih ini ada Esprit. Oh. Yes. Hammer. Ada Hammer ya. Hammer itu untuk cowok-cowok yang petualangan, macho. Oke. Okay. Bagus banget. Cocok deh pokoknya. Ya. Yeah. Ini Esprit ya. Yang ya Esprit. Untuk fashion. Fashion. Cewek-cowok. Okay. Polis. Ini yang cowok banget juga nih. Iya, modelnya baru-baru nih ya. Ini baru di stok semua, yang model baru, bestseller yang okay. Di restock juga baru di restock semua. Okay. Gila ya. Ini kalau orang gue, kalau gue di sini bisa sampai sore nggak pulang-pulang nih. Iya, apalagi penyuka jam kayak Pak Abdul mah kayak ngeliat doang repot juga. Masa sampai sore ngeliat doang. Ini ada Charles Jordan. Iya. Nih. Oh, Charles Jordan ya? Iya, Charles Jordan itu identik sama yang gede-gede gitu loh. Iya. Gila. Lalu ini, ada si ini, Bonia. Ya. Oh, Bonia keren nih. Iya, ini bestsellernya kita yang ini nih, Pak Abdul. Bestseller? Oh iya. Dia kan kayak mirip itu Homats, kan. Jam Homats. Iya, Homats ya brand yang paling terkenal ya. Yes, ini paling laku nih di sini. Nanti kita explore. Gua kemarin lihat yang model-model yang cowoknya mana. Nah, ini nih. Itu, Kak. Iya. Itu berapa nih yang hijau tuh, yang hijau? Kurang lebihnya? Hijau ini ya? Itu 7,4 masih ada diskon 20%. Oh, tuh keren tuh. Tapi gampang lah buat Pak Abdul sama yang apalagi channel-channel yang nonton Pak Abdul. Kalau misalkan kesini, bilang aja. Tahu dari channel Pak Abdul nanti didiskonin lagi. Siap. Dan langsung aja hubungin Nona Jam ya. Jangan ragu-ragu ya. Boleh. Masih ada lagi. Masih, teman-teman. Gokil. Enak banget nih, nyaman nih. Iya. Jadi nanti sambil kalau capek duduk dulu di situ. Oh iya. Orang soalnya kadang-kadang bisa sampai 2 jam Pak Abdul kalau cari jam di sini. Iya. Makan dulu di sini bisa nih. Makan ya, lagi ini kan lagi COVID. Ya. Oh, kalau nggak mau jangan. Kita tetap masker ya, prokes tetap prokes. Yes. Oh iya. By the way, COVID aman ya? Aman di sini kita prokes. Prokes. Semua temperatur dicek. Yes. Sebelum masuk kita difilter dulu. Yes. Sama ini hand sanitizer juga kita sediain di setiap siku. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan ini rasa udah lama belum cuci, langsung aja di tap. Okay. Wah, gila ya. Ini gue ngeri. Gue ngeri nih, sampai ini gue gak cukup nih. Durasinya, gede banget. Oke, kita speed aja Expedition. Nah, ini jam gokil juga nih. Expedition, Alexander Christie. Nih Expedition, kayak Expedition gini Pak. Banyak ibu-ibu itu yang arisan gituan kan pengen samaan tuh. Iya. Sama teman-teman. Oh. Makanya kita kalau stok itu yang best seller pasti banyak banget tuh stoknya. Iya. Oh iya. Iya, jadi biar bisa samaan semua gitu loh. Oh, udah siap nih ibu-ibu arisan nih. Iya. Ibu-ibu arisan, ibu-ibu yang ngumpul-ngumpul punya komunitas. Pokoknya stoknya banyak tuh yang sama ya. Yes. Iya. Ini Alexander Christie. Iya, Alexander Christie. Iya. Banyak banget ya, gila. Ini kok totali kok dihitung jamnya ada berapa nih, Nona Jam? Di atas 10 ribuan. Suruh ngitungnya cuma sekali ya. Kalau ngitung aja gempor tuh. Ini di sini itu kenapa gede banget Alexander Christie? Soalnya udah pasti yang paling biasa cari orang itu Alexander Christie. Nona Jam? Yes. Gue tadi dari Coach Adi nih gue kesini. Karena ada Dago 14, gue kan lihat IG-nya dia. Iya betul, itu kita nanti Dago ada sesuatu yang Dago 14 itu apa sih? Jadi Dago 14 itu kan kalau di Google Map itu kan IL Haji Juanda 14. Tapi kan orang itu lebih terkenal sama Dago. Dago. Iya, jadi kita pun ini termasuk Dago Kak. Dago 14. 14. Iya. Dekat mana nih? Dekat mana? Jadi teman-teman kita itu pada komplain, mana sih gudang jam? Gue lewat Dago 5 kali bolak-balik. Lewat terus ya? Iya, di mana? Jadi gudang jam itu teman-teman pas di seberangnya Hotel Marriott tuh. Marriott. Ya, Hotel Marriott. Kalau misalkan kamu dari daerah atas nih turun. Turun. Itu di dekat Hotel Stanchart ya? Stancar. Ryan Stancar teh. Stancar. BIP? Sebelum. Oh, sebelum BIP. Jangan sampai kelewatan jadinya, kalau dari atas jangan sampai kelewatan. Nah, lu yang sering nongkrong di BIP. Nongkrong di sini. Iya. Deket banget tapi dari BIP mah. Deket banget. Cuman naik motor berapa menit ya? Iya. 5 menit gitu dari BIP ke sini. Oke. Gila, tempatnya strategis banget ya. Iya. Ternyata wah gampang banget nyarinya kalau kayak gitu. Yes. Wah, ekspedisinya keren-keren nih. Iya, ini. Nih sini nih. Ini Hermes-nya jam yang paling mahal nih, yang paling mahal di dunia ya. Yes. Hermes-nya. Nih yang ini Expedition Limited nih. Oh, Limited Edition. Yeah. Berapa nih Nona Jam? Empatan ya, belum diskon tapi. Yang Matic ya? Iya. Yeah. Matic, Expedition Matic nih. Ini gue seneng banget. Apalagi ini kayaknya strapnya baru hijau ya. Dulu kan ada yang hijau. Merah. By the way guys, jadi nanti gue explore. Ini gue pakai jam juga dulu, kunjungan gue pertama gue beli ini. Kesini ya? Iya. Dan gue kasih tau sama lu, dan ini gue gak bohong ya. Ini gue udah milih dari beberapa toko.
Cuman di sini doang harganya menurut gue paling terjangkau. Oh, udah di survei ya? Udah di survei, gue nggak bingung ya. Dan dikasih tahu sama di sini ya, sama belum ada Nona Jam. Pilihan gue dulu ada t-shirt, ada ini, dia pun pilih ini, karena limited edition. Dan ini sekarang udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Lagi. Kalau lu mau beli sama gue boleh japri. Iya. Tapi nggak gue jual deh. Udah kesayangan ya Pak ya. Jadi Pak, jadi selain ini jam yang kayak gini-gini nih, langkah-langkahnya ini. Oris, wah ini gila nih. Ada juga nih toh. Oris, nih more than 20 million, nih average. Nih jam Oris Swiss, brand Swiss, di sini juga ada dan itu keren banget tuh. Patina tuh. Jadi kayak model jam-jam ambilin lama. Ambil dong jam Digitec yang harga 200. Keren. Ada Oris. Bandingin. Ini saya. The best brand ya. Wan, kamera aman nih, rekam terus ya. Oke, mau najam? Ini t-shirt. T-shirt ini bolehlah dicek yang paling lengkap di mana. Waduh, keren, benar. T-shirt. Guys, gue juga pernah beli t-shirt di sini sama, dan ini harganya paling terjangkau. Gue nggak bilang yang paling murah, tapi yang paling terjangkau, lu tahu sendiri kan. Yes. Jadi sesuai budget. Hmm. Ini jam keren nih. Ini jam apa? Ini Infantry, ya ini emang keren banget. Kita baru masuk ini tahun lalu ya. Ini kayak homemade-nya salah satu jam yang gue bilang ya BNR ya, BNR. Berapa nih average? Ini 2-5. Wah, oh, keren. Iya. Yeah. Keren. Bagus sih. Ini dia ada yang Kopassus tuh. Iya, keren. Bagus. Nih, ya. Yeah. Ini namanya apa? B Infantry. Apa? Infantry. Keren. Yes. Lu lihat rubber-nya nih. Coba dideketin. Nona jam gila ya. Nih, barang-barangnya nambah terus ya. Kalau nggak update kan soalnya nanti kalau customer udah jauh-jauh kak ke sini. Dulu kuliahnya ngambil jurusan jam. Enggak. Kok ngerti jam semua? Karena aku sekarang kerja di sini. Teknologi jam ya. Teknologi. Nah, kita jangan ganggu customer. Kita lewat mana sini? Leh, ini aku minta kunci. Aku tunjukin ada jam-jam langka nih Pak Abdul di sini. Oke, ada jam langka ya. Kita kunci dong. Oke. Udah berapa menit, Wan? Dia 30 menit, dia ini dulu. Tapi oke, kita lanjut. Mac mana ya? Oke. Tadi jam mana? Okay, jam sakunya mana? Nona Jam akan kasih tahu gua jam yang limited. Limited edition di Indonesia cuma di sini. Di Indonesia cuma di sini doang ya. Lu ikutin terus, stay tune. Ya, oke. Okay. Nona Jam, nah sekarang kita review ya. Kita udah tur toko. Ini kalau gua tur terus sebelum ke belakang, gua nih berapa nih durasinya nih? Tapi nanti keliling sebentar Pak, boleh. Keliling dikit-dikit, boleh. Jadi biar tahu teman-teman. Jadi intinya ini luas banget, gede banget, bersih banget ya, toiletnya bersih, semua bersih, pokoknya nyaman deh. Ya, nah sekarang nih, Nona Jam apa nih kira-kira mau kita explore? Nih. Oke. Okay. Jadi yang mau di sini ini kan ada salah pertama. Okay. Ini itu ada t-shirt. Nih. Jadi ini tuh teman lihat detailnya deh. Iya. Ya ini itu jam saku. Mereknya? T-shirt. Yes. Swiss, yes. Dan ini nggak ada di Indo, soalnya kita pesan aja 6 bulan dari sana, dari luar. Dari luar negeri? Iya. Yeah. Dari Swiss? Iya, yeah, dari t-shirtnya langsung di sana. Waduh, ini order langsung ya? Iya, melalui t-shirt Indonesia. Nah, soalnya di sini nggak ada varian jual. Hanya satu. Waduh. Maka pesan aja 6 bulan. Waduh, gua ngeri ada yang nawar nih. Ntar ada yang nawar lagi. Nanti boleh kalau yang suka-suka jam saku, hanya jam satu. Langka, cuma satu doang di Indo, cuma di Bandung. Bulan. Iya. Ya ampun. Soalnya ini handmade. Iya. Ini t-shirt Matic ya? Iya, Matic. Matic itu keren banget. Ini bahannya apa aja nih? Bahannya? Nih, tuh. Oh ya ini Matic nih. Tuh, iya, kelihatan tuh itu. Kelihatan. Di sebelah belakangnya. Oh. Nih ampernya jam saku ya, keren. Iya, keren banget. Oke. Iya. Nih guys, ini rare hanya satu di Indonesia. Hanya dan di hanya ada di gudang jam. Yes. Mana jam nih? Kalau gue beli itu berapa harganya? Ini 16 juta. 16 jutaan? Iya, masih ada diskon tapi. Masih ada diskon? Iya. Oh, keren. Oh, ini jam rare ya? Yes, ini jam langka. Oke. Jadi udah banyak jam banget, tapi tetap di sini ada juga beberapa jam yang memang tidak ada di pasaran. Nggak ada di pasaran, iya. Jarang di pasaran. Kalau yang ini special edition, kayak punya Pak Abdul nih. Oke. Okay. Itu special edition. Iya. Gue dua kali emang ini nggak gue jual ya. Susah nyarinya lagi. Iya, itu udah nggak ada, ini udah habis. Okay. Kayak dari Garmin, ini ada special edition barang Marvel.
Oke. Jadi Marvel Captain America. Captain kan orang-orang America. Kan suka kan. Ini smartwatch apa? Smartwatch. Oh, smartwatch. Dari ya, Garmin. Garmin ya. Ya, tapi dia special edition sama Marvel. Oh, dia sama Marvel ya? Iya, soalnya kan ada pecinta superhero begitu kan. Superhero. Oke, okay. Superhero Marvel. Nah, ini apa? Nona Jam. Ini itu speknya. Mm-hmm. Aku panggilin staffku yang ini. Okay. Nih. Oh. Nih. Tapi ini smartwatch pasti sangat ini ya. Sangat kegunaannya sangat banyak sekali ya. Iya. Iya, iya. Untuk smartwatch sendiri ini spesial edisinya karena yang pertama kan tadi udah disebutkan sama Nona Jam ya. Untuk seri Captain Marvel. Jadi si tampilan desainnya itu animasinya sama untuk tampilan displaynya itu ada tampilan animasinya. Iya, animasi tampilan. Kayak gini enggak bisa dibuka ya? Iya. Dia kalau udah beli baru buka ya? Iya, soalnya dari Garmin pokoknya kalau udah buka itu udah enggak baru. Tapi dia pasti ini produk dipercaya banget enggak akan ada trouble kerusakan ya karena Garminnya jarang banget. Iya, jarang banget ya. Terus kalau untuk dari segi fiturnya sendiri standarnya untuk smartwatch seperti detak jantung, sleep tracking, terus untuk pulse ox sama untuk hydration kayak gitu. Jadi dia bisa membantu kita yang pertama ngitung detak jantung udah pastikan standar. Terus sleep tracking, jadi nge-track untuk data tidurnya kita. Jadi kualitas tidurnya itu benar-benar dihitung. Tidur. Jadi si jam tangannya ini aman kalau mau dipakai bawa tidur. Boleh banget. Terus ada fiturnya lagi yang namanya Kalau kualitas tidur kita nggak bagus dia ngasih tahu. Dia ngasih tahu. Jadi nanti berapa persen dari pengguna Garmin itu dia kasih tahu. Kita masuknya berapa persen. Gitu. Ya, jadi kayak contoh mungkin kita 50% dari beberapa pengguna kualitas tidurnya baik apa enggak. Jadi nanti benar-benar. Berarti dia find out kenapa nih what happen gitu. Kenapa gue susah tidur gitu ya. Jadi nanti dari data yang itu dia dapat dia bantu kalkulasi kita bahwa kualitas tidur kita itu bagusnya dari jam berapa ke jam berapa. Iya. Okay, kadang kan kita patokannya kan ada yang bilang tidur kualitas bagusnya 8 jam, 10 jam. Kalau pakai jam ini dia benar-benar ngitung nanti. Jadi sesuai dengan pasti. Umur kita. Benar. Okay. Jadi kalau Garmin itu ngisi data diri semua, Pak. Harus ngisi data dulu. Baru dia ngereset ya. Oke. Luar biasa. Yes. Modelnya kayak gimana? Bulat ya? Bulat. Marvel bulat. Jam tangannya. Ini Garmin ini cuman yang ada Marvel-nya cuma ini aja, tipe ini. Kebetulan. Ini apa namanya tipe? Untuk kalau dari tampilannya sih dia hampir sama kalau misalnya teman-teman pernah pakai model Garmin yang bulat gitu ya. Iya, smartwatch ada mungkin dari seri Venu atau mungkin seri Vivo, dia model bulatnya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya, cuma bedanya itu tampilan bezel-nya sama animasinya itu Captain Marvel. Khusus superhero. Iya. Ini stoknya terbatas juga ya, mana jamnya? Iya, ini juga terbatas. Oke. Udah nggak diproduksi lagi. Iya. Makanya lo kalau mau buru-buru tuh kalau ada yang mau. Ini special edition. Oke. Okay. Special edition ya. Special edition. Price-nya berapa? Untuk price list-nya sendiri sih 6.900.000. Oh, 6 juta worth it ya. Gua pikir nih lebih dari 10 juta, 15 Enggak. juta, 6 juta. Tapi bisa banyak kan? Garmin Marvel. Gituan, udah lengkap. Wah, keren. Oke, okay. Guys, jadi ini pokoknya bagus banget dan ini sangat jarang dan ada di sini di Gudang Jam Marvel Garmin. Jadi kalau teman-teman yang pengen beli smartwatch gini kan besok kan harus belajar dulu dan lain-lain kan. Kesini nanti langsung di training sama Ari. Pak Ari, Pak Ari udah siap ya untuk. Mas Ari dan tim udah siap. Pak Ari udah siap dengan tim, Nona Jam udah siap dengan diskon, ya. Udah siap dengan diskon. Oke, Pak Ari, thank you banget. Makasih. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan apa di ini, nanti mungkin saya bisa nanya ya. Boleh. Kalau ada dari netizen kita nanya-nanya. Boleh. Biasa ada yang nanya tuh. Iya, boleh. Yeah, thank you Pak Ari. Yeah. Sukses, sehat selalu. Sip. Thank you. Nona Jam. Yes. Bukan Nona Jam, semua pada ngerti jam ya. Soalnya kita itu berapa bulan sekali pasti di training sama orang Garminnya langsung dari Jakarta. Ini sama aja. Sorry nih, kalau udah kerja di gudangnya mau kerja di toko jaman aja udah jago ya. Awas tapi ya. Bahaya. Oke, the last one. Nah ini gue tadi ngelihat nih jam ini kayak homatsnya jam salah satu jam namanya BR ya. Kalau boleh gue sebut kayak Bell & Ross lah. Tapi ini keren banget. Yep. Nah ini semenjak kapan nih Nona Jam ada brand ini Infantry? Ini ada Infantry Kopassus. Iya, kalau Kopassus sendiri, kalau Infantry sendiri emang belum terlalu lama, baru 2-3 tahunan masuk Gudang Jam. Oh, 2-3 tahun. Iya. Tapi emang itu bentuknya dan lain-lain itu pokoknya cowok kayak cowok banget. Cowok maco, apalagi aparat yang emang
pakai harus yang kayak gini. Iya, ini mah cocok banget. Cocok. Soalnya ada yang seri Kopassus. Ini apa? Mereknya namanya Infanti. Saudara-saudara kita yang jadi yang tentara pasti iya, suka banget ini. Pakai baju loreng, pakai jam ini ngeri. Keren banget. Tapi kita juga pakai pakai jam ini disangka Kopassus juga ya. Langsung orang pada takut. Wah, infanteri nih. Iya. Pakai preman. Ini keren nih guys ya. Nah di sini stoknya banyak ya infanteri. Ini brand baru. Waktu kunjungan gue sebelumnya ini belum ada. Iya. Yeah. Jadi luar biasa. Gudang Jam selalu menampilkan brand baru, inovasi baru. Pokoknya kalau lo kesini pasti ada sesuatu yang baru ya. Nona yeah. Jam ya. Ada infanteri dan juga ada polo. Kalau sekarang polo. Lagi naik gaun nih kita polo. Oh, polo. Iya. Yeah. Oh, polo itu ya. Iya. Yes, yang di sini nih. Iya. Yeah. Sorry ini kalau hitung brand di sini ada berapa ya Nona Jam ya? Ada berapa brand ya? Ada berapa ya? Ada 40-an lebih kali ya? 40-an brand ya, luar biasa. Ya, lebih. Okay. Hmm. Ada Oris dan sebagainya ya. Iya, pokoknya kalau di sini nih, Kak. Misalnya nih, kan orang-orang dari luar itu ini apa nih? Nih, jadi ini itu aku mau nunjukin. Oh, Digitec. Iya, aku mau nunjukin kalau teman-teman yang pengen misalkan beli jam kayak G-Shock gituan ya. Kan G-Shock kan udah disukai sama semua orang kan. Kadang-kadang mau datang ke sini tapi kayak takut, aduh, budget aku misalkan cuma berapa atau berapa. Kita itu ada modelnya yang mirip tapi harganya lebih murah. Oh. Jadi kan ini kan udah pasti di atas jutaan nih. Heeh. Kalau yang ini di bawah 500. Oh. Tuh, mirip teman-teman Pak Abdu. Mirip banget. Oh, ini G-Shock. Ini Digitec. Oh. Jadi maksud aku di sini itu bukan yang mahal doang. Iya. Yang harga di bawah 500 pun banyak banget. Oke, dan intinya ini G-Shock, ini Digitec, tapi ini bukan KW, tetap asli semua. Tapi lebih murah. Yes. Iya. Yeah. Soalnya kan pada takut kadang-kadang, aduh, gudang aja barang mahal semua. Yeah. Terus kualitas nggak kalah ya sama yang kita ada kan? Garansi yang ini 6 bulan, ini 2 tahun. Oke. Okay. Luar biasa 500 ribu. Yeah. Di bawah 500 ribu. Oh iya, iya. Eh, aduh. Nona Jam saya lupa, tapi jamnya ada di mobil. Saya ada jam rusak tuh gimana? Nggak di mana-mana, nggak benar-benar saya benerin. Di sini bisa nggak sih benerin jam? Bisa dong Pak, kita ada Om Jaka di sini. Oh, ada Om Jaka nih, pas banget. Om Jaka, aduh kebetulan banget. Om Jaka, sorry, saya punya nih Om Jaka. Ini Om Jaka dikenalin. Oke, okay. Guys, ternyata di sini sangat komplit. Ternyata ada Om Jaka yang untuk servis jam. Ya. Om Jaka, saya punya jam, mereknya ada merek grupnya inilah, grupnya Casio. Itu rusak udah 3 bulan nggak benar-benar. Bisa di dengan Om Jaka ya? Ya, dicoba bawa dulu. Dicoba bawa dulu ya. Oh, ya, jadi apa. Udah sering repair jam ya, Om Jaka ya? Iya. Biasanya jam itu masalahnya apa sih? Nah, kebanyakan paling IC-nya. IC-nya. Kalau IC rusak diganti IC-nya. Iya, ya, ganti. Oh, spare part-nya cukup? Spare part-nya ada rata-rata. Pasti ada. Iya, pasti. Walaupun ada. Jam udah 5-6 tahun yang lalu. Iya, oh, boleh deh. Nanti jam ya Nona Jam ya. Aja. Saya punya jam. Rusak, kaitannya IC-nya rusak, tapi katanya nunggu spare part, tapi juga, tapi spare part selalu ada ya? Spare partnya pasti ada. Oh gitu, jadi Om Jaka bisa brand jam apa aja? Bisa, ya nanti rata-rata merek bisa sih. Sorry kalau jam-jam, sorry nih, jam kita brand, high brand bisa juga ya? Bisa. Tefoya, Rolex. Kayak Rolex, kayak gitu bisa. Iya. Pokoknya dijamin aman. Aman, 100% aman. Ya Pak Abdul, kalau kita di sini, kalau reparasinya itu bisa langsung dilihatin. Oke, oh dilihatin ada tempatnya ya? Kan iya, kan nanti kan pelanggan di sini. Iya. Om Jaka di sini. Jadi pelanggannya langsung bisa ngeliat gini loh, Om Jaka reparasi. Jadi aman di sini. Aman, sip. Boleh, nanti saya ambil di mobil ya. Oke, siap. Ya guys, kalau lo mau repair ada Om Jaka. Ini gue baru tahu nih. Jadi lengkap lah, sales, service. Dan ini sales juga bisa di sini, klaim-klaim. Apa namanya? Modifikasi ada juga ya. Bisa. Strap-strap ada ya? Kotak jam. Oke, lengkap semua, luar biasa. Oke. Om Jaka, okay. Ya nanti kalau ada netizen nanya apa teknis, siap. Apa nanti gue kasih jam yang itu apa, yang rusak gitu ya. Oke, okay. Okay. Thank you ya, sukses selalu ya. Thank you Om Jaka. Okay. Om Jaka. Waduh, Nona Jam nih belum, ini gak ada ujungnya kayaknya tokonya. Yes, gak selesai-selesai. Yeah, ini yeah. Itu ada section ini Kak, jam anak-anak. Soalnya besok kan banyak tuh mak-mak belanja, anaknya juga minta. Kita banyak di sini jam anak-anak, ada juga di situ. Iya, ini jam anak-anak ya, warna-warni. Warna-warninya, iya. Oh, iya iya. Berarti bapaknya nyari jam, anaknya dapat jam juga. Dapat jam juga, iya. Iyalah, ini strap ya. Yes, ini kalau untuk Casio dari sini nih Kak. Tuh, sini sampai sana semua Casio. Oh iya, tuh. Ini Casio. Iya. Casio kan tetap favoritnya orang semua umur kan, jadi kita Casio semua. Nona Jam ini
ngatur-ngatur gini emang udah diatur ya? Maksudnya G-Shock di depan, jam anak-anak di belakang, pengaturannya udah gitu ya? Iya, tergantung bos. Oh, oke. Okay. Bos lagi pengen gimana? Iya. Saya ikut. Tergantung ininya ya. Iya, ini yang best seller untuk smartwatch. Oh, karena iya. Emang lagi naik banget. Oh ya, Garmin ada di sini. Ini nih Garmin. Jadi dummy-dummy-nya doang nih, Kak nih. Iya, iya. Oh, ini dummy. Dummy, iya, oh, semua dummy. Iya, enggak mungkin ya dipajang ya. Oh, nanti modelnya kayak gini ya. Sama kayak tadi Marvel model-model kayak gini ya, juga kayak ya. Iya, kayak gini-gini nih, Kak. Bulat-bulat gini nih. Jadi kita strap, bezel, ring, anti gores, semua kita udah sediain di sini, udah jual. Ini strapnya ya? Iya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Iya. Kita ada ini juga nih, Kak, nih. Oh. Oh, jadi, GPS. Yes, GPS. Kita juga ada GPS. Tapi ini ada jamnya juga? Enggak. GPS aja. Kalau jam udah pasti ada, Bang. Oh, jamnya pasti ada. Pasti ya? Oh ada, ya, oke, jam ada pasti ya. Tapi dia lebih ini ke ini maps. Ya, formatnya map ya. Iya. Ya kalau misalkan orang kalau emang Garmin kan awalnya dia ini kan? Yes, dari Maps. Dari map ya, awalnya dia. Garmin kita semua ya. Lengkap ya. Sampai sini lengkap banget sampai sini. Yap. Puas deh kalau lu mau pilih Garmin, puas banget. Iya, semuanya lengkap di sini. Ini ada Seiko juga ya? Iya, ini terakhir ada Nixon sama Seiko. Oh, Seiko Orient ya. Ini jam-jam ya, jam-jam bapak kita deh. Iya. Sampai sekarang masih ada nih. Mm-hmm. Orient, Seiko, ya kan? Jam gua aja Seiko nih. Iya, iya. Yes. Ya guys, jadi waduh nih sama aja kita belanja di sini one stop service ya. Iya. Nona jam dan gue hari ini kunjungan ketiga dan lebih banyak lagi hal-hal baru yang gue dapat dari gudang jam. Nah makanya pokoknya lu di Dago 14 gudang jam kalau lu ke Bandung gue rasa sayang banget kalau nggak sih. Ya udah pada macet-macet datang kita nongkrong di sini. Tuh jadi di sini itu sekalian kalau kalian mau servis jam lama yang udah nggak bisa digunain sayang banget daripada cuma salah lemari. Coba servis ke sini. Okay. Ya, di sini kan nggak selalu harus beli baru. Soalnya kan ada orang jam kenangan kan, Mbak? Iya. Nggak bisa dibeli kan kenangannya. Jadi servisin aja di sini. Okay. Oh iya, Nona Jam. Coach Adi ngajak gue meeting. Oh, iya. Kalian coba lihat dia di mana. Ya, guys. Ya. Tapi next episode ini lu nggak, lu lihat di YouTube-nya Gudang Jam Official. Ya. Apa ininya dia Kusadi udah nyiapin sesuatu gaming apa gaming dan sebagainya ya. Yes. Lu saksikan di Gudang Jam Officially apa channel YouTube di dari Gudang Jam ya. Iya. Yeah. Jadi di sini nih, nama Gudang Jam Official YouTube-nya. Ya. Yeah. Next. Oke, Nona Jam. Siap. Ya. Yeah. Thank you banget Pak Abdul udah mampir sama-sama. Ke Gudang Jam. Sama-sama. Yes. Mudah-mudahan Gudang Jam selalu sukses. Amin. Makin besar dan makin dicintai oleh para netizen orang Bandung ya. Yes. Ya, yeah, guys. Sampai sekian dulu perjumpaan kita di Gudang Jam. Sampai bertemu lagi, jangan lupa. Yap. Nanti like. Di channel berikut lagi, nanti Pak Adul ke Bandung lagi. Iya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yes, ya. Nanti kita bantuin kok balas ya kalau tentang Gudang Jam, nanti aku bantuin. Oke. Stay tuned. Bye-bye. Bye.